pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Hai Sase Waffles, kembali lagi bersama saya, Irwan. Nah, hari ini saya akan buat minuman di Sase Waffles. Mau tahu minumannya apa? Yuk simak bahan-bahan berikut ini dulu yuk. Nah, di sini gampang banget Sase Waffles. Aku hanya menggunakan 500 ml air, ada 3 sendok makan teh tubruk, 3 sendok makan Milo, dan 65 ml susu kental manis. Nah, Sase Waffles, ada yang tahu nggak saya akan membuat apa hari ini? Ayo. Nah, benar banget. Saya akan membuat teh tarik. Tapi bukan teh tarik biasa nih, Sase Waffles. Karena hari ini saya akan buat teh tarik Milo nih, Sase Waffles. Nah, oh ya Sase Waffles, kalau misalkan Sase Waffles punya kendala di dapur ataupun kendala memasak lainnya, bisa banget nih share ke kita atau komen di dalam komentar. Nah, saya akan memberikan solusinya nih. Nah, hari ini juga saya nggak sendirian loh Sase Waffles, karena hari ini saya ditemenin oleh Kak Resi. Halo Kak Resi. Hai Sase Waffles. Nah, udah penasaran belum Sase Waffles? Penasaran bukan? Yuk kita langsung aja yuk metode pertamanya untuk membuat si teh tarik Milo ini yuk. Nah, di sini kita merebus air dari 500 ml air. Kita rebus ya Sase Waffles airnya dulu, baru dimasukin tehnya agar tehnya itu pekat dan berubah warnanya tuh lebih pekat. Oh ya Sase Waffles, ikutin terus ya live kita sampai selesai. Untuk Sase Waffles yang baru hadir, untuk Sase Waffles yang baru gabung, kali ini kita sedang membuat teh tarik Milo. Sase Waffles, jangan lupa ya untuk akses Sase Waffles nontonnya dari mana aja nih. Nah, untuk Sase Waffles yang mau lihat resepnya nggak perlu khawatir nih, karena nanti akan keluar di saji modifikasi edisi 431. Ini airnya harus mendidih dulu ya, Kak Iwan? Ya benar banget, Kak Resi, supaya si tehnya itu berwarna pekat. Kalau misalkan si tehnya ditaruh sebelum mendidih itu, dia nggak akan pekat. Oh gitu. Ada yang baru absen lagi nih, Kak, dari Ikawit, dari Makassar. Halo Makassar. Halo Makassar. Ada yang absen juga nih Kak, dari Kupang hadir. Halo Kupang. Halo Kupang. Ada Korin dari Banyuwangi. Halo Banyuwangi. Nah, ini udah agak mendidih nih Sase Waffles. Kita masukin aja si tehnya tersebut nih. Jangan lupa sambil diaduk ya Sase Waffles. Nah, ini teh ini supaya pekat kita akan didihkan selama 5 menit nih Sase Waffles. Habis setelah 5 menit, kita didiamkan dulu nih agar tehnya itu lebih pekat nih Kak Resi. Iya, diamkan itu selama 30 menit ya Sase Waffles. Kalau misalnya Sase Waffles mau pakai teh jeruk itu bisa nggak sih Kak Iwan? Sebenarnya sih nggak rekomend, tapi kalau misalkan Sase Waffles pengen teh jeruk itu bisa banget. Perbandingannya itu antara 500 ml air dengan 10 kantong teh celup Sase Waffles agar agar si tehnya itu lebih pekat Kak Resi. Ada banyak lagi nih kayak yang baru aksen dari Gili Trawangan, dari Lampung, Blitar, dan Ternate. Halo semuanya. Halo. Video kita sampai selesai ya. Iya benar banget Kak Resi. Oh iya, kalau misalkan Sase Waffles tertinggal dengan resep kita ataupun video kita, bisa langsung kunjungi
YouTube channel kita aja nih, Sase Waffles, di sajiansedap.clip.id. Karena YouTube channel kita, iya Sase Waffles, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Sajian Sedap, dan jangan lupa untuk kunjungi website kita di sajiansedap.clip.id, karena di situ banyak banget resep-resep yang Sase Waffles butuhin. Nah, ini udah mendidih Sase Waffles. Nah, di sini juga saya udah. Nah, di sini sudah saya udah punya yang sudah jadinya, yang sudah dijamkan selama 30 menit Sase Waffles. Gampang banget dan mudah banget untuk membuat si teh tarik ini Sase Waffles. Nah, saya juga udah punya si Milonya yang sudah dicairkan Sase Waffles sebelumnya. Ini hanya dicairkan dengan 50 ml air panas Sase Waffles. Milonya tadi dicampur dengan air ya Pak? Iya, benar banget Kak. Nah, buat teh tarik intinya itu pertama harus menggunakan kental manis ya Sase Waffles, jangan menggunakan susu yang lain. Iya, benar banget Sase Waffles. Dan yang paling penting juga tehnya itu harus panas. Jadi kalau misalnya Sase Waffles sudah bikin yang nggak terlalu panas, Sase Waffles bisa ditambahin lagi dengan air. Nah, di sini kita langsung tuang aja nih Sase Waffles si tehnya. Sama si Milonya kita tuang di sini. Nah, ini kita tuang. Dan ini Sase Waffles udah jadi, mudah banget kan. Nah, di sini saya akan kasih, nah, untuk tambah seger, tambah nikmat itu kita kasih tambahan es batu nih Sase Waffles. Nah, ini juga cocok banget nih Sase Waffles buat nanti nemenin, wah, pas tahun baru nih, ini cocok banget buat pendampingnya bakar-bakar pas tahun baru Sase Waffles. Wah, ini seger banget ya Kak Irwan, caranya juga mudah banget lagi ya proses membuatnya. Benar banget Kak Resi, mudah, gampang, dan simpel lagi. Nah, Sase Waffles mudah banget kan membuat teh tariknya. Jangan lupa like, comment, share Facebook kita ya Sase Waffles. Dan jangan lupa dipraktekin di rumah ya Sase Waffles. Sampai jumpa di live berikutnya Sase Waffles. Dadah!